Guys, Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekuatan sumber daya alamnya yang cukup banyak. Terdapat negara-negara Uni Eropa yang sangat inginkan sumber daya alam yang terdapat pada negara Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia berpotensi untuk menjadi negara superpower. Buktinya bagaimana? Ayo sama-sama kita simak klip video ini. Jom! Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Pada kalian yang menonton video ini, semoga berada di dalam keadaan yang sehat dan sentiasa dirahmati serta diridhoi oleh Allah SWT. Jadi guys, kita melihat negara Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa. Dan negara Indonesia juga merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak. Jadi di sini bila kita melihat Uni Eropa saat ini begitu menginginkan sumber daya alam ataupun bahan mentah dari negara Indonesia, khususnya seperti nikel, batu bara dan juga lain-lain. Jadi saya melihat negara Indonesia ni berpotensi ya untuk menjadi negara superpower. Jadi apakah bukti-bukti negara Indonesia akan menjadi negara superpower di dunia ini? Ayo sama-sama kita semak info ini dari channel ML Studio ya. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, support juga ini channel ML Studio dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe channelnya. Jadi ayo kita sama-sama semak dan kita melihat apakah bukti-bukti Indonesia ini bakal jadi negara superpower. Jadi di sini ada sedikit informasinya. Jadi langsung saja kita semak info ini. Jom. Bila orang cakap pasal Indonesia kan, orang terbayangkan burung-burung kat pusat pembinaan, bibik kita, tukang masak kat mama kan. Tapi korang tahu tak sebenarnya Indonesia ni satu negara ekonomi yang sangat besar dan sekarang ni tengah on the right track untuk menjadi sebuah negara yang maju. In fact, aku takkan terkejut dan aku somehow terpaksa cakap berani jamin dia akan mengatasi negara kita. So kenapa Indonesia ni pada aku is such a promising punya tempat? Pertama, kau tak boleh deny dia ada market. Dia punya populasi tu itself dah cukup dah untuk populasi membangunkan sesuatu, sudah ramai untuk membangunkan satu syarikat. Sebab itu macam Gojek dia tak kisah sangat dia nak pergi ke negara-negara ASEAN lain sebab dia tahu market Indonesia pun dia dah cukup besar. Betul juga ya. Macam Tokopedia, macam Bukalapak kan, company-company ni kenapa dia boleh survive? Sebab dia kontrol market Indonesia dah cukup berbanding dengan negara-negara yang kecil. Macam Malaysia ni kecil tau, kalau kita buat sampai penduduk tak nak kena scale up, tidak sampai 5 juta. Tapi macam Indonesia, kalau katalah kau lahir kat Indonesia, kau nak jadi startup semua, kau sebenarnya perlu fikirkan market negara kau je sebab dah cukup 300 million. Okey, ada orang tanya Singapura boleh, tapi yang Singapura boleh tu, yang kau cakap gambar-gambar Singapura tu, dia punya present ada juga kat Indonesia. Grab headquarter kat Singapura je, tapi operation dia dekat the whole ASEAN. So Singapura ni dia punya pandai, dia tahu dia tak ada market, rakyat dia tak banyak apa semua, tapi dia bawa masuk capital. So kalau kau company besar mana pun, kalau kau nak beroperasi ke apa semua, kau perlukan capital. So kat mana dah dapat capital? Pergi ke Singapura. So Singapura pula letakkan syarat, kau nak capital aku boleh, tapi kau kena buka headquarter kat sini. Sebab apa? Dia nak pekerja-pekerja yang power-power tu semua, biarlah orang Singapura yang dapat. Okay, so tadi itu utama. Reason kedua kenapa Indonesia ni akan jadi yang kedua power, sebab dari segi undang-undang, dari segi governance dia tu, dia dah getting way better daripada Indonesia 10, 20, 30 tahun yang lepas. Kalau dulu, sebab benda ni penting tau, sebab bila kau nak melabur, katakanlah kau investor, kau bukan sekadar nak tengok market tu bagus ke tak, kau nak tahu kalau aku letak duit kat situ, if anything happen, aku boleh percaya tak dia punya sistem perundangan. Kalau kata aku nak saman orang Indonesia yang buat palat dekat aku, boleh tak court tu adil terhadap aku dari segi keselamatan? Kalau aku buka kilang kan, kalau tiba-tiba ada rusuhan ke apa, polis dekat situ boleh tak protect aku punya interest yang fair? So dulu mungkin lah sebab ialah corruption kan, orang boleh bayar itu dan sebagainya. So sekarang ni benda tu dah slowly but surely being addressed dari segi undang-undang. In fact, sebab tu lah baru ni Indonesia pun perkenalkan undang-undang khas untuk pekerjaan kan, yang sampai orang protest apa semua. Sebab benda tu sebenarnya favor kepada capitalist. Of course
kau lah. Kalau kau ambil sudut dari segi pekerja, benda tu macam seolah-olah menindas orang. Tapi kalau kau ambil sudut dari segi investor, oh, benda ni yang bagi aku sentiment tu ya. Dan yang ketiga, of course lah, kau tak boleh deny apa mana-mana negara pun, it's all about leadership. It's all about leadership. So dalam kes ni, Indonesia sangat bertuah. Dia dapat Presiden Jokowi. So Presiden Jokowi, pertama kalau kau tengok, dia telah menyunaikan semua opposition dengan diri dia sendiri untuk form kabinet. Dia panggil balik seteru dia, Prabowo tu, untuk join kabinet dia supaya tak ada bergaduh-gaduh dah lepas ni. Dan dari situ dia dah dapat political certainty, dan dia bolehlah appoint orang-orang yang dirasakan tepat, teknokrat contohnya macam Nadiem Makarim kan. Bila dia berjaya buat macam ni, pada aku benda tu memberi signal kepada investor Indonesia yang aku tahu sebagai tak stabil dulu ni, kerusuhan lah, tukar apa semua ni, aku tahu yang oh, aku boleh percaya pemerintahan ni sebab dia ada the right person at the right place. So kenapa satu lagi benda yang Indonesia buat benda yang betul adalah sebab pemerintah dekat situ, dia telah membina infra-infra, dia telah melabur untuk projek-projek berimpak tinggi yang pada aku bersifat serampang dua mata. In fact, to certain extent, serampang tiga mata pun ada. Contohnya, dia bina MRT. So, apa dia atasi? Kesesakan lalu lintas. Dia telah buatkan pelabur rasa, oh, Jakarta ni okeylah, adalah juga pengetahuan, tak adalah jam gila kan. Lepas tu dia macam apa, buat kereta api laju. Oh, ini daripada Jakarta ke Bandung sekarang ni, kau boleh naik bullet train, 45 minit dah sampai. 45 minit, betul ni. Aku ingat ni, bila aku pergi melancong nak pergi Jakarta ke Bandung, naik bas 5 jam dengan 5 jam pergi 45 minit selesanya. So kau bayangkan tak, kalau orang ataupun pelabur datang nak buka kilang, katalah nak buat Jakarta ke Bandung kan, now bila dah ada this kind of infra, aku rasa benda ni appealing lah. Tu tak campur lagi dia nak pindahkan ibu negara dia dekat Kalimantan. So macam contoh airport pun dibesarkan, sebab dia tahu benda-benda ni semua bukan saja rakyat suka ataupun rakyat boleh enjoy, tapi pelabur asing pun suka juga benda-benda ni. So dari segi the way diorang spend duit diorang tu, dia akan pergi kepada benda-benda yang boleh create multiplier effect, banyak kesan-kesan sampingan ataupun kesan berganda. Dia bukan sekadar buat ni dapat satu benda, tak, dia akan buat rakyat dapat, pelabur suka, politically pun popular kan. So benda-benda ni yang Indonesia bagus lah. Pengajaran dekat sini, janganlah kita pandang rendah dekat Indonesia dengan panggil Noah Indun, Mat Indun dan sebagainya. Walaupun kita mungkin sekarang bola kita menang dengan orang, tapi aku rasa dari segi ekonomi, kalau kita tak buat something, kita akan kalah. Dan kita pun dah mula kalah dah pun. Amazon, Google, Facebook, semua, Tesla, betul, semua pergi kat sana. Kenapa tak pergi kat kita? Kan kita tak ada pun benda-benda tu. Think about it. Okay guys, jadi itu tadi ya, dari ML Studio, dia punya pandangan mengapa empat perkara ya, empat bukti Indonesia bakal jadi negara superpower. Kalau tengok dari segi kependudukan, jumlah penduduk negara Indonesia hampir 300 juta jiwa. Jadi di situ penjanaan ekonomi sekitar Indonesia sejak pun saya setuju ya pandangannya tadi, apabila membuat urus niaga di antara penduduk Indonesia itu sejak sudah memadai ya keperluan-keperluan masyarakat di situ, dan juga market itu di negara Indonesia sendiri. Jadi satu kelebihan bagi negara Indonesia ataupun negara-negara yang mempunyai jumlah penduduk yang ramai, yang mana ekonomi negaranya dapat dikitar, dibuat pusingan dalam negara sendiri sejak. Jadi itu salah satu bukti lah negara ini dari segi kekuatan ekonomi dan juga kestabilan politik ya. Kalau dilihat kepimpinan sekarang ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi cukup stabil, yang mana dia mengajak bersama-sama ya, seperti Prabowo Subianto, dia teman politik dan juga musuh politik. Jadi apa yang berlaku, penyokong-penyokong Prabowo Subianto, penyokong Jokowi ya, bergabung untuk sama-sama membangun negara. Jadi di situ nampak dua pemikiran yang berbeza tetapi sama-sama ingin memajukan negara. Nah, selain daripada itu, keselamatan negara Indonesia memang sekarang ni sudah naik ranking lagi. Dari 15 tahun lepas, sekarang ni sudah ranking ke-13 dunia. Manakala di peringkat Asia Tenggara, Indonesia berada ranking yang pertama. Nah, jadi inilah faktor-faktor yang menyebabkan tanggapan Indonesia ini bakal jadi negara superpower. Itu belum campur lagi sumber daya alam yang terdapat pada negara Indonesia, yang mana sekarang ini sangat diingini ya oleh negara Uni Eropa, sehingga mereka menggugat ataupun buat ancaman terhadap Indonesia di WTO. Nah, jadi guys, kesimpulannya di sini, Indonesia sekarang ni yang saya lihat
negara yang sedang berkembang dan akan menjadi negara maju dan akan menjadi negara superpower. Lagi-lagi untuk tahun ini Indonesia akan menjadi leadership ya untuk memimpin ASEAN. Nah, jadi itulah satu perkara yang menjadikan negara Indonesia itu lagi disegani dan dihormati oleh dunia. Jadi perkara-perkara inilah yang menjadikan negara Indonesia dijadikan contoh ya banyak negara. Karena apa? Karena negara Indonesia dari segi kestabilan politik, ekonomi dan sosialnya cukup berjaya. So, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Itu saja untuk kali ini. Semoga negara Indonesia menjadi satu negara yang lebih pesat lagi dan maju ke hadapan dengan kepimpinan yang sedia ada, dan semoga Indonesia sentiasa dapat menjalinkan hubungan yang baik antara Malaysia dan Indonesia. So, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.